penyanyi pria yang menurut gua keren, terus penyanyi wanita yang seksi, seksi dari segi suaranya. Dan mereka berdua ini berkolaborasi. Marion Jola dan Rizky Febian ini udah video cukup lama ya, dan gua baru sempet buat dengar lagu mereka, Tak Ingin Pisah Lagi. Gua gak sih penasaran sih, apakah lagunya ini ngebeat kah, belts kah? Kita langsung aja, Tak Ingin Pisah Lagi.
Bisa lagi. Sakit pala gue dengernya. Wow, ini luar biasa sih. Salah satu lagu yang mantap sih yang gue pernah denger. Lagu Indonesia baru yang gue denger di tahun ini. Yang menurut gue keren sih. Kenapa keren ya? Kenapa lagu ini keren? Pertama, waktu opening ini berkarakter banget. Menurut gue ini berkarakter banget lagunya. Terus, vokal dari mereka berdua yang bagus, yang dasarnya sudah bagus itu, nggak apa ya istilahnya, tidak tumpang tindih. Jadi mereka itu tidak ada yang dominan. Kalau menurut gua, mereka tuh kayak bisa membagi perannya. Itu yang penting tuh. Terus gua dapat banget apa ya namanya, feel mereka, dalam arti feel couple-nya tuh dapat banget. Berikutnya cute, lagu ini cute banget, cute, easy listening. Tapi kekurangannya cuma satu, kalau menurut gue ya, kekurangan cuma satu. Lagu ini termasuk golongan lagu yang susah buat dinyanyiin. Ini golongan lagu yang menurut gue enak banget buat dinikmati, tapi susah banget dinyanyiin gitu. Tapi gue bisa enjoy sih, gue bisa enjoy. Percaya nggak percaya, gue dengar lagu ini satu bareng gue merinding. Sebenarnya gue masih merinding karena mereka keren banget. Marion Jola, Rizky Febian, kalian tuh keren banget. Salut sama kalian. Lagu duet itu nggak gampang buat nyanyiin, karena selain feel couple-nya harus dapet, pembagian vokalnya itu juga apa ya istilahnya, nggak tumpang tindih. Terus makna dari lagunya tuh nggak hilang. Ini yang mereka udah gue bilang berhasil banget. Mantap, mantap sekali. Oke, itu dulu dari Koko ini. Kita akan lanjut dengan review-review video lainnya. See you guys.